Bikin bolu coklat ekonomi, sobat. Gula, telur, SP dikocok sampai putih berjejak. Masukkan vanili, separuh terigu dari berat 100 gram tepung terigu, baking powder, dan santan. Masukkan sisa tepung terigu dan santan, aduk hingga kaku ya. Kemudian beri pasta coklat dan aduk lagi sampai rata. Ambil cetakan kecil seperti ini, olesi dengan mentega, beri kurang lebih 2 sendok makan adonan, lakukan hingga habis ya. Untuk satu resep ini bisa jadi 11 bolu coklat. Tata dan kukus bolu di air mendidih selama 15 menit. Jangan lupa bungkus tutupnya pakai kain ya. Segera angkat dan tata seperti ini. Lalu beri selai coklat dan beri topping parutan coklat batang. Fungsinya selai coklat agar parutan coklat bisa menempel dan biar tambahnya kuat rasanya. Agar penampilan lebih cantik bisa dibungkus pakai mika seperti ini. Cantik kan?